selamat malam, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat ini anting putri, nanti kita stek masal ini ya. Ceritanya anting putri stek masal. Ini anting putrinya mau kita gundulin, kita potongin sebagian dan mau kita stek masal pakai media air nanti. Oke, langsung aja ini kita potong-potong. Kita potong-potong ini ya. Kita potong-potong. Sini nanti kita taruh tempatnya. Ini sudah mulai keluar akarnya, ini hasil cangkok ini. Ini dulu hasil setek ini. Oke, kita potong. Ini nanti mau kita stek masal ya. Program gabungan. Nanti rencananya untuk program gabungan, tapi kita stek dulu. Perangkat akar sudah keluar, nanti kita siap untuk program gabung anting putri. Walaupun malam tetap semangat ya kawan-kawanku semuanya. Iya, por ahí. Yo todo. Keras peter lagi mas aku. Kau yang kau kerasa tiket eh, dan kau itu gabung kau yang kau. Seng pikir-pikir di pruning sana, di padang sana. Iket sisan kuwi wis wani kuwi. Buang kok sisan kuwi. Nah, entek kuwi. Habiskan semua nih. Iyuh. Jadi si kado yang ngoti kertasan gue tetek ke sisi. Untuk
sana sore wi di weekend sesuai sesuai ini nih coba. Oke, selanjutnya kita bawa ke tempat eksekusi ya. Ini untuk medianya dari jerigen bekas kita bagi 4, nanti dalamnya kita taruh air, kasih air, kemudian nanti kita tancap-tancapkan. Kita ambilnya tadi ya. Jadi kemudian kita potong-potong. Pasir murah. Pasir apa? Oh iya, ini kita kasih campuran pasir sedikit aja ya. Tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Ambilnya kembang kopi. Untuk kopior 212. Campuran pasirnya 1 gelas saja, jangan banyak-banyak ya. Kita bagi. Ini gunanya pasirnya ini untuk mengikat akarnya ya, agar tidak goyang-goyang. Jadi kemudian kita potong-potong untuk bagian daunnya, sebagian kita kurangi ya untuk mengurangi penguapan. Ini mau kita coba percobaan tanpa sungkup ini ya, tanpa sungkup apakah mau. Tanpa sungkup apakah mau hidup, nanti kita buktikan. Kita potong semua daunnya yang anu, kita kurangi. Stek massal ini ceritanya ya, stek media air. Media air campur pasir sedikit. Teman-teman yang punya pengalaman untuk stek anting putri dengan media air, bagaimana, apakah bisa sukses? Kalau
daunnya kita sisakan 2 atau 3 aja. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi nanti semua ini kita kurangi sebagian daunnya, kita sisakan 2, 3 atau 4. Kemudian kita taruh di air yang kita kasih pasir. Ini tanpa disungkup, apakah nanti mau hidup atau ada tanda-tanda perakaran atau enggak, kita cek lagi nanti seminggu ke depan. Oke, cukup sekian ya kawan-kawan semua untuk berbagi ilmu, berbagi sharing pada kesempatan kali ini mengenai cangkok massal anting putri. Media air dicampur dengan pasir sedikit. Apakah nanti mau tumbuh akar atau tidak, kita review lagi satu minggu ke depan ya. Teman-temanku semua yang belum subscribe, bisa subscribe, share, komen, dan like. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam satu hobi, salam anting putri, salam ubruk.